Warga desa kurang mampu di 3 desa, antara Desa Sukamekar, Desa Sukanegara, dan terakhir di Desa Sindangsari, Kecamatan Sukanegara, menerima Kartu Keluarga Sejahtera KKS senilai Rp110.000 per keluarga dari pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Bank BRI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019. Penyerahan KKS atau kartu kombo tersebut diberikan secara simbolis oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman kepada penerima manfaat. Herman menjelaskan kartu kombo dapat digunakan warga penerima manfaat untuk mengambil bansos rasta di elektronik warung atau e-warung terdekat yang ditunjuk sebagai agen atau pedagang yang sudah ditentukan sebagai agen bank atau pedagang yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Herman menuturkan pula program ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar melek keuangan dan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat yang kurang mampu.